Wede. Mantap. Kalau kalian gak punya air es, pakai air keren aja. Jangan lupa subscribe, Kalau mau subscribe, awas. Gua bercandain. Halo guys, bersama Lika dan Bunda. Hari ini Lika dan Bunda mau bikin es krim. Yeay. Nah, di sini bahan-bahannya ada mangkok 2, terus di sini ada baskom. Di sini ada mixer. Yang punya mixer boleh pakai pengaduk atau pengocok. Terus di sini ada air. Oke, 150 ml ya. Pakainya air es, teman-teman. Pakainya air es. Kalau kalian enggak punya air es, pakai air keren aja. Bercanda. Jangan dicontoh, guys. Bercanda. Pakai air es, pokoknya air mata. Terus di sini ada cetakan. Gambarnya bunga. Gambar bunga. Terus di sini ada stick es krim. Sendok warna-warni ini 4, ada warna hijau, ada warna pink 2, ada warna yellow. Ini warnanya ungu. Oh ya, sama ada warna ungu ya. Es krimnya ada rasa apa aja, Lika? Ada rasa strawberry, ada rasa coklat, dan coklat. Ada rasa vanilla. Jadi udah jadi. Jadi kita tinggal ikutin catatan ini. Nah, taruh di baskom yang gede. Itu taruh ya, guys. Okay. Semuanya air esnya 150 ml. Berhubung aku itu habis menghabiskan air es di kulkas, jadi aku kasih es batu, kasih air. Dulu ya airnya aja. Oh, semuanya kan? Iya semuanya, tapi jangan nama esnya. Air esnya kenapa sih Bunda, kenapa sih juga ngabisin air es yang di kulkas? Aus tahu. Tawa mulu. Lagian lucu Bun. Udah gak apa-apa lah ya. Lanjut sediakan mixer. Kalau gak ada mixer bisa pakai bulat-bulat gede gini loh. Ini ya, kalau pakai mixer harus didampingi orang tua. Ingat ya, kalau pas dikocok itu pakai yang tekanan tinggi yang keempat atau yang kelima, tergantung mixer kalian. Es batunya nanti ceplok-ceplok, Bun. Wih, mantap, rasa coklat. Lala.
sendiri. Pokoknya kalau kalian bikin tuh nanti dibantu sama orang tua ya. Aku kayaknya mau aku taruh ini deh, enak deh. Yang ini teman-teman setuju nggak? Pasti Yupi yang cacing kan, ini coklat kayak tanah. Terus aku kasih cacing. Ntar aku kasih cacing di atasnya. Nih lihat sini, lihat sini, lihat sini, lihat. Nih ya, ini ceritanya tanah. Nanti ini aku kasih cacing sini. Ya, terus sisanya mau Bunda taruh sini biar bisa di scoop. Nih, aku udah punya scoopnya. This is it. Ice cream chocolatus. Es krim ala kita berdua. Itu ini kita taruh freezer dulu. Kita tunggu sampai dia keras, habis itu nanti kita makan pas buka puasa, oke? Okay? Halo guys. Nah, sekarang kita mau lanjutin es krim yang kedua. Jumpa lagi nih bersama Leika dan Bunda. Buah apa aja ya teman-teman, bisa stroberi, bisa pisang, bisa apalagi sih, apel, terserah ya kalian sama suka. Sama bisa buah pir, sama bisa lidah buaya. Ya bisa anggur, kebetulan kita cuma ada pisang jadi pisang aja. Jadi pertama-tama kita ambil pisangnya dulu. Nih pisangnya taruh sini teman-teman. Nih tuh kalian bisa pakai chopper. Chopper tahu nggak sih? Chopper tuh kayak blender tapi dia kasar. Jadi kan kalau misalkan untuk anak-anak yang simple pakai garpu aja dibenyek-benyek gitu. Nih kayaknya kurang deh. Ambilin lagi dong pisangnya, ditambahin dong pisangnya. Bunda tinggal ngambil sendiri. Ih, minta tolong kan Bunda ke kamu. Moments later. Okay, guys. Jadi tadi kita habis bikin es
krim. Dan es krim kita udah jadi nih teman-teman. Tuh, bisa lihat ya, ini udah kita tunggu selama 2 jam. Aku udah siapin roti buat nanti es krimnya dimasukin ke roti. Nah, ini kan es krimnya ada banyak nih. Nanti Bunda sama Leka mau challenge sweet dulu. Terus kita mau milih Bunda dapat es krim yang mana, Leka bakal dapat es krim yang mana. Gunting batu kertas. Leka yang menang. Are, Leka pilih yang mana? Ini. Enggak ini. Leka pilih ini. Oke, Leka pilih ini. Bunda nyobain yang pisang ya, teman-teman, yang kecil ya. Nanti aku mau yang polos ini dimasukin ke roti. Azan. Iya. Dengar enggak? Suara azan di Jogja. Di Jogja tuh azannya lebih cepat, teman-teman. Tuh. Alhamdulillah. Yuk kita baca doa buka puasa dulu ya, teman-teman. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala rizkika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, yuk saatnya kita makan. Hore. Ini Bunda yang ini nih. Lihat ya. Kita buka dulu. Wow, udah jadi. Kalau aku yang polos. Kalau Eka yang polos, Bunda dulu ya. Bunda dulu ya. Bunda mau pilih yang cap cip cup, yang mana yang mau dipilih? Bunda pilih yang tengah, teman-teman. Nih. Wow, udah jadi gambarnya ini. Jadi gambarnya Minion. Tuh lihat tuh, ini namanya es krim pisang. Kita makan dulu ya, teman-teman. Karena di Jogja udah buka nih. Coba Bunda mau gigit. Coba dong Bunda. Enak banget. Sumpah ini enak banget. Cobain. Enak banget guys. Mantap. Enak banget, kalian harus coba bikin di rumah kalian masing-masing ya. Ini enak banget. Karena dingin banget jadi Bunda ngilu giginya. Sekarang kita lanjut ke Leka. Nih. Terus taruh di sini. Di mana? Udah jadi. Ini dia mau ala-ala es krim Singapura. Cobain es krim buatan. Es krim buatan Leka. Ini yang mixer ya, yang dikocok. Enak gak? Enak banget. Lembut. Lembut. Coba aku ya. Coba ini kan pakai roti. Ternyata es krimnya enak banget. Ini lembut banget. Sumpah ini kayak yang dijual di supermarket gitu es krimnya. Yang pakai apa tuh? Cup yang pakai cup. Enak banget daripada beli kan ya, mendingan bikin sendiri di rumah. Yuk kalian bisa praktekin di rumah. Terus di komen di bawah ya, teman-teman, kalian suka es krim rasa apa aja nih? Yuk komen di bawah. Kalau Leka sukanya es krim rasa apa? Bener-bener. Leka sukanya es krim rasa apa? Strawberry sama semuanya lah. Ini kalian juga bisa pakai buah-buahan yang lain nih, teman-teman. Bisa pakai semangka, bisa pakai papaya, bisa pakai apa. Mantap. Kita mau habisin es krimnya dulu bentar ya. Terus nanti kalau cupnya kayak gini nih, tempat sticknya gini, jangan dibuang. Ntar dicuci biar bisa dipakai lagi. Enak banget. Enak banget. Sumpah enak banget, teman-teman. Pokoknya kalian harus nonton vlog Leka terus. Oke, Leka? Oke banget. Terus apa lagi?
Nonton vlog Lika terus. Nonton vlog Lika terus, subscribe. Udah pada subscribe belum? Tuh kata Lika, subscribe yuk. Subscribe sekarang juga. Kalian kan lagi nonton kita nih. Diklik tuh tombol subscribe warna merah. Jangan lupa tombol loncengnya diklik sampai warnanya jadi abu-abu ya teman-teman. Dan juga kalian harus like video Lika. Jadi sambil nonton sambil like video Lika. Di like sampai 50 ribu like. Dan juga habis selesai nonton sampai habis, ditonton sampai habis, kalian juga wajib share ke teman-teman kalian, share ke saudara kalian, share ke semua orang yang kalian kenal biar pada nonton channel YouTube-nya Lika. Oke? Okay? Enak ah. Oke, okay, segitu aja vlog dari Lika. Jangan lupa like, comment, share and subscribe.